Risayati SHRM, selaku Direktur PT IMSA Rizki Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberitakan dan sama-sama mengikuti acara media ya. Khususnya kita jelaskan sedikit, saya tidak menyebutkan satu persatu, langsung aja ya. Khususnya program Indonesia Terang adalah untuk mewujudkan lampu PDUTS penerangi seluruh Indonesia. Jadi program ini kita bentuk dari PT IMSA Rizki Jaya punya ide untuk menerangi seluruh Indonesia. Dasarnya PT IMSA Rizki Jaya membangun program sejuta rumah. Dari program sejuta rumah itu, IMSA Rizki Jaya ini keliling di seluruh Indonesia. Setelah keliling, kayaknya setelah rumah jadi 5 tahun kemarin periode Pak Jokowi, tahun periode pertama yang dulu, di periode sekarang, periode kedua, saya punya visi-visi adalah untuk menerangi seluruh pelosok Nusantara. Jadi program ini adalah dari program investasi dari luar negeri. Investasi yang saya dapat adalah dari Korea, luar negeri, dari contohnya ya, Amerika Serikat, kita punya di sini, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar ya, Jerman. Pokoknya banyak deh, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Untuk besok saya akan ke Rusia, program yang sama investasi. Dana investasi ini saya kelolakan. Kelola, saya bikinlah bentuk program untuk mensukseskan rakyat Indonesia. Pak Jokowi udah banyak program sebenarnya. Ini program bukan program presiden ya, sekali lagi ya. Ini program untuk membantu memudahkan presiden mengakses ke seluruh pelosok Indonesia. Karena kami punya dana yang luar biasa, dana itu memang hibah murni. Walaupun hibah murni itu tidak bisa kita sia-siakan. Semua butuh aturan dan pengeluarannya memang butuh semua data-data yang akan kita buatkan oleh subkontraktor. Jadi khususnya yang sudah mendapatkan lampu, yang sudah mendapatkan amanah, tolong dijaga dengan baik. Saya tidak mau ada informasi yang tidak baik kembali ke kami ke pusat nanti ada yang begini begitu. Saya maunya bukan sombong, saya maunya yang bersih ya, saya maunya netral. Kalau tidak kira-kira ada yang aneh-aneh, segera informasi di kami, ada semua lengkap, nanti akan dijelaskan oleh tim kami. Karena banyak yang mengumpul biaya, nipu sana nipu sini, kita gak suruh itu. Kita semua punya prosedur, semua ada prosedur yang kita atur. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa quwwata illa billah. Teman-teman sekalian, ucapan terima kasih kita kepada Ibu Hajah Rizayati SHRM atas perjuangan yang telah beliau lakukan untuk bangsa ini. Kami sangat berbangga dengan apa yang telah dilakukan beliau. Khusus untuk Sulawesi Selatan, kita mendapatkan 24 kabupaten kota semua dapat. Dan kami bagi di seluruh rata. Mana yang banyak, kita sampaikan bahwa ini harus dipindahkan, ini terlalu banyak. Utamanya kami utamakan daerah-daerah pariwisata dan desa-desa. Insya Allah akan terwujud dengan sempurna. Insya Allah. Launching kali ini yang diadakan di Makassar, tepatnya di Goa, di Jenek Talasa, itu sekitar 57 perusahaan pemasangan, hampir separuh Indonesia. Kenapa? 11 provinsi yang ikut dalam launching kali ini. 11 provinsi, di antaranya Jawa Tengah juga masuk. Ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini ada sekitar 5 perusahaan yang kita cover untuk ikut launching. Di Sulawesi Selatan sendiri, semua kabupaten kota dan semua perusahaan yang berkontrak dengan PT IMSA Rizki Jaya. Sulawesi Tenggara ada sekitar
5 kabupaten. Sulawesi Barat 2 kabupaten. Sulawesi Tenggara 6 kabupaten. Papua, Maluku total 8 kabupaten kota. Jadi kami pada saat ini insya Allah dimulainya Indonesia Terang di Indonesia Timur, kita sangat berbangga kepada Ibu Haja Rizayati Esa Emma. Barangkali untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan, dan pada jam 1 siang nanti kita akan berlaunching di Jenek Talasa. Teman-teman yang mau ikut persilakan, karena programnya dari desa dan kami juga laksanakan di desa. Barangkali itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengembangkan untuk lebih menyimpulkan. Tadi sudah disampaikan oleh Presiden Direktur Ibu Rizayati. Jadi program ini adalah murni program dari PT INSA Rizki Jaya. Dengan satu latar belakang tadi sudah disampaikan bahwa kehidupan kita ada sandang, ada pangan, ada papan. Itu kebutuhan pribadi dasar. Nah, setelah dilihat, dianalisa dan dievaluasi bahkan realitas yang sudah dikunjungi oleh Ibu Risa ke seluruh wilayah Indonesia, maka ini harus benar-benar 100% dimiliki oleh insan atau masyarakat yang ada di Indonesia. Sudah ada rumah, tetapi penerangannya kurang, tidak efektif. Maka lewat program Indonesia Terang, yaitu untuk menerangi seluruh wilayah Indonesia, maka program Indonesia Terang ini muncul lewat ide prakarsai dari PT INSA Rizki Jaya, lebih khusus beliau. Dan ini kontribusinya untuk negara, ya, kontribusinya untuk bangsa Indonesia untuk menunjang program dari pemerintah kita, dari Bapak Presiden, yaitu tahun 2020 seluruh Indonesia masalah kelistrikan, masalah penerangan harus 100%. Maka kami menunjang ini, kami bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan akan program ini agar supaya masyarakat bisa menikmati akan program Indonesia Terang. Ini yang bisa kami simpulkan dari pernyataan tadi atau yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Pak Dir. Itu tadi pemaparan dari Ibu Rizayati, Bapak Wilson dan Pak Diri mengenai Indonesia Terang. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau bertanya, kita buka dua sesi pertanyaan. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk waktunya dari teman-teman media. Pada kesempatan kali ini telah hadir di press conference launching Indonesia Terang, penerangan jalan umum tenaga surya wilayah Indonesia Timur. Terima kasih juga Ibu Rizayati atas waktunya, Pak Wilson dan Pak Jerry. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan rombongan dari Jakarta yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Dan kami mengundang seluruh teman-teman media juga untuk hadir di launching pada hari ini jam 1 siang di Permandian Jaya Talasa di Gua. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.